Teman-teman, ini kita videoin Taman Edelweiss Wonokitri yang berketinggian 1840 meter di atas permukaan laut. Ini posisi di Desa Wonokitri ke arah Bromo. Jadi nanti besok saya akan ke Bromo ini. Ya, ini suasananya Taman Edelweiss ini ya. Ini ada taman-tamannya ini. Nah, bunga-bunganya ini kelihatan bagus. Di sana langsung di lembah kita di atas awan. Nah, itu awannya. Nah, itu teman-teman keindahan di Desa Wonokitri. Ini tiket masuknya 15.000, nanti katanya bisa ditukar dengan kopi atau teh, terserah. Nah, ini di sana udah jurang, udah gelap, itu awannya udah di bawah sana. Nah, itu tulisan Edelweiss-nya di sana, Taman Edelweiss juga, Desa Wisata Edelweiss. Nah, kita di Wonokitri ya. Nanti kita sambung lagi spot yang berikutnya. Ini teman-teman, kita spot berikutnya ini. Ini kelihatan ini bunga trompetnya. Wah, bagus banget ini. Bunga trompet khas di daerah dingin ini. Nah, itu kafenya, Cafe Edelweiss. Tulisannya di atas ya, Edelweiss, Desa Wisata Edelweiss, kebalik ya, karena dari belakang ini posisinya. Itu kita nanti tukar. Ada musolanya tuh, nanti kita sholat di situ, Pandu. Sholat. Itu tadi di atas spot pertama. Itu di lerengnya kelihatan. Awannya gelap banget, itu jurang ini banget, itu spotnya, spot untuk foto-foto nanti kita di sana. Nah, bagus banget ini di Taman Edelweiss. Tiket masuk 15.000. Ini teman-teman, Desa Wisata Edelweiss dari atas ya, kita lihat kafenya itu. Kita muter ya, pemandangan alam sekitar. Itu saya ini terus, ini di bawah, lihat di bawah ada orang yang berfoto sana. Nah, dari bawah itu lihat awannya ini. Oke, ini alamnya tuh, jurang-jurang itu bagus tuh. Kafenya, Cafe Desa Wisata Edelweiss, kebalik ya, karena ini dari bawah, dari belakang. Ini posisi di jurang-jurang. Itu yang di sana ya, sisi sebelah sana. Oke.